nasi. Set. Jangan dimakan, Ojak. Anto itu kan gak mau makan, jadi pura-puranya kamu gak mau. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Aja lo kesambet ntar. Ya, dari tadi si Pur pengong terus. Sampai penumpangnya gak mau dianterin sama si Pur. Jadinya saya yang nganterin. Ya saya mah alhamdulillah. Lo masih kepikiran Puspa, Pur? Ojek, Bang. Pur. Purno. Ini mau saya nganterin atau kamu yang nganterin? Udah sini gua aja yang nganterin, pakai motor lu sini. Mak aja lu. Pur, Pur. Itu helm saya, Pak. Ntar kalau ada penumpang, gue yang bawa ya. Kamu mau pakai motor siapa? Pakai motor lu lah. Ya udah, sok. Tapi nanti ongkosnya buat saya. Aduh, dak, sakit dak, sakit. Katanya rajin banget sampai dibanding-bandingin aku sama Umi. Apaan sih? Pasti ada maunya kan? Iya, apaan sih? Ya elah udah ngaku aja. Umi! Mi, Fadilnya nih, Mi! Ya apaan sih gitu aja? Umi! Lebay banget. Kenapa sih? Mi, Fadilnya, Mi, gangguin Hana. Dil, kamu jangan gitu dong. Kenapa sih gangguin kakaknya mulu? Iya, maaf, Mi. Yang dimasukin hati ya. Fadil mah orangnya suka begitu, suka iseng. Udah, lanjut lagi deh. Makasih ya, Bu. Kembaliannya, Mas. Kurang, Mas. Uang saya kan 20.000. Kelebihan, Mas. Berapa sih kembaliannya? 10.000. Nah, ini baru benar. Udah mulai panas nih. Iya. Ya udah, mau neduh dulu aja. Kemana? Nggak tahu. Tempat paling nyaman di mana? Kamar aku. Kamar kamu? Maksudnya kan kamu nanya kan tempat paling nyaman di mana? Ya aku jawab aja kamar aku. Mau pulang sekarang aja nih? Boleh deh, udah cukup jalan-jalannya. Ya udah, aku anterin kamu pulang ya. Iya. Tapi kenapa lewat sini ya? Biar jauh. Tis, lu udah diajarin belum ngasih makan si Anto? Udah. Udah gimana caranya? Ya, ya gini Jak, nih. Saya kasih contoh ya. Nih, saya ngambil nasi nih, set.
Terus? Gak usah lo praktekin begitu. Ya biar jelas, Ojang. Kamu kan kalau saya cerita suka bilang gak jelas. Ini biar jelas, biar gak ngulang-ngulang. Kamu pura-pura jadi Anto, ya. Saya suapin makan. Nih, saya ngambil nasi. Set. Jangan dimakan, Ojak. Anto itu kan gak mau makan. Jadi pura-puranya kamu gak mau makan. Iya, iya, iya. Nih, saya ambil lagi nasinya nih. Terus saya marah. Anto, kamu itu kenapa gak mau makan? Kalau kamu gak mau makan, babab usir. Usir gimana sih lu anak lu usir? Iya, abis itu saya diomelin sama Yuli. Babab gimana? Masa anak diusir? Kalau anak kamu makan, dirayu bab, kasih mainan. Udah gitu saya kasih mainan. Nah, ini anggap mainannya. Kamu main-main. Mainan sendal? Bukan, ini pura-puranya mainan. Mobil-mobilan kek atau apa kek, pura-puranya mainan. Kamu mainin. Kapan jadi gue mainan sendal? Kapan lo suapinnya? Ya ini saya mau nyuapin kan, Anto main dulu. Saya ambil asinya. Sok main lagi. Udah dipraktekin. Main lagi, main lagi. Lalu, gue ditupon. Ya? Bang Ojak, ini spare part yang harus diganti, udah gue pisahin. Berapa? Ya, kira-kira 150 ribu lah. 150? Ya, ntar gue cari dulu duitnya. Iya, Bang. Aduh, spare part gue mesti dibayar 150 ribu. Ya udah ganti aja tuh. Ganti-ganti duit dari mana? Tak kalau ada penumpang, gua ngojek ya. Kamu mah dari tadi ada penumpang kamu yang ngojek. Pakai motor siapa? Pakai motor lu nah. Ojek, Bang. Ayo. Main uya ayo aja. Pakai motor siapa? Pakai motor lu. Enggak mau, Ojang. Saya juga butuh uang. Ayo, Neng. Kamu mau yang antar? Biar. Ya udah, sok. Tapi nanti ongkosnya buat saya. Gua yang bawa buat gua lah. Setengah-setengah dah. Ah, enggak. Nih. Panggi udah enggak pernah jemput. Berat kagak dia mau Panggi. Udah putus ya? Ya, Neng. Berapa? 100 ribu aja. Mahal banget. Kan keliling-keliling dulu. Ya tapi kan keliling-kelilingnya juga nggak jauh-jauh banget. Ya udah, 3 ribu aja deh. Murah banget. Tadi bilangnya kemahalan, sekarang kemurahan. Gak ngerti sama cewek. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oh ya, Van. Kenapa? Nanti kabarin kalau udah sampai. Siap. Hati-hati. Gara-gara bapak nih tuh, jadi ada bekasnya deh. Gak apa-apa, Bu. Lagian kan ini celana gak dipakai kondangan buat di rumah doang sehari-hari. Ini tetap aja, Pak, jelek. Enggak, itu bagus, Ibu. Malah mengandung estetika. Hah? Ini kalau di Bali mahal, Ibu. Karena mengandung sejarah tuh celana. Sejarah apa? Ini celana SD Bapak kelas 6. Lihat aja itu. Bapak sama Ibu berisik banget. Orang buka lagi nonton. Nah, udah waktunya makan siang. Siap-siap makan siang, yuk. Bapak lapar nih. Yuk, buka juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Revannya mana? Udah pulang, Bu. Loh, kenapa gak diajak masuk? Biar sekalian makan siang. Oh iya, Karin lupa. Jamret. Iya, Bang. Cendol manis dingin. Cendol manis dingin.
Bang Bambang, Bang Bowo. Baru mau bergerak, udah ada kasman aja. Makanya. Itu namanya kita jodoh, Bang. Aja Bang, mau cendol gak nih? Mumpung panas-panas begini. Bantuin, bantuin. Bantuin, gak apa-apa. Gak apa-apa, kaget doang. Ntar kok. Syukur dah. Kok kenapa sih? Tahu. Langsung kabur aja.